Fenomena hoax. Hoax. Hoax merupakan berita palsu, informasi bohong, atau kabar yang tidak benar. Biasanya ditujukan untuk menjatuhkan nama baik, memprovokasi, memfitnah, atau menjelekkan orang lain demi kepentingan si pembuat berita. Lalu, bagaimana cara menghindari hoax? Pertama, cek sumber berita. Pastikan berita yang kita baca memiliki sumber yang jelas. Kedua, jangan mudah percaya. Foto dan video saat ini mudah sekali untuk dimanipulasi. Ketiga, baca keseluruhan berita. Jangan cuma baca judulnya ya guys. Apalagi sekarang banyak judul berita yang provokatif di internet. Keempat, jangan asal share berita. Terutama berita-berita dari media sosial yang sumbernya nggak jelas. Nah, sebagai warga negara yang cerdas, mari kita bentengi diri kita dari berita hoax. Bersama-sama kita bangun Indonesia Anti-Hoax.